Hidup tenang dan damai itu impian semua orang, termasuk Sakamoto, sang mantan pembunuh bayaran. Setelah pensiun, dia menikah, punya anak, dan membuka usaha toko swalayan. Tapi, hidup damainya harus terusik saat Shin, anggota organisasi lamanya, datang untuk membunuh Sakamoto. Lucunya, Shin ini fans berat Sakamoto, sang pembunuh legendaris. Akhirnya, misi Shin gagal dan malah jadi karyawan di swalayan Sakamoto. Oh ya, Shin ini seorang esper loh. Dia bisa membaca pikiran dan batin orang di sekitarnya. Kini, terbentuklah tim swalayan Sakamoto yang bertujuan menjaga kedamaian. Manga ini penuh aksi melawan geng mafia, perampok, hingga pembunuh lainnya. Kesan Randy pas baca manga ini seru banget, penuh action dan kocak. Gaya cool Sakamoto dan tingkah konyol Shin bikin pingin segera baca lanjutannya. Sakamoto Days karya Yuto Suzuki sudah terbit di Indonesia oleh LX Media dengan kertas book paper tanpa halaman warna, harga Rp45.000. Siapa yang udah baca atau koleksi? Gimana kesan kalian? Share yuk di kolom komentar.